Halo teman-teman, selamat datang di Kenre Gadget. Like dan subscribe channel kami agar kami makin semangat membuat video-video yang terbaik. Smartwatch 1 jutaan sudah memiliki fitur-fitur yang sangat lengkap. Selain fiturnya yang lengkap, sensor yang dimiliki juga sangat banyak. Desain-desain yang keren juga menambah nilai jual dari smartwatch ini. Dan berikut adalah 5 smartwatch 1 jutaan terbaik versi Kenre Gadget. Cekidot. Mi Bro GS Pro. Mi Bro GS Pro memiliki bezel stainless steel 361L dengan bodi polikarbonat dan backcase polikarbonat. Mi Bro GS Pro memiliki berat 57,75 gram dan diameter 46,5 mm. Untuk ketebalannya hanya 11,8 mm tanpa Bose heart rate. Mi Bro GS Pro sudah memakai panel Retina AMOLED 1,43 inci 60Hz dan memiliki resolusi layar 466x466 pixel. Untuk kerapatan layarnya sudah 461 ppi. Mi Bro GS Pro sudah memiliki fitur Always On Display dan detik yang menyapu. Mi Bro GS Pro sudah memakai mesin dual core in one chip dan Bluetooth versi 5.3. Untuk strapnya, Mi Bro GS Pro memakai bahan elastis liquid silicone dengan ukuran 18 mm. Mi Bro GS Pro sudah memakai baterai berkapasitas 460 mAh dengan model charger magnetik. Untuk sensor-sensornya, Mi Bro GS Pro sudah memiliki sensor detak jantung, oksigen darah, geometric sensor, light sensor, dan gyroscope sensor. Untuk fitur-fiturnya, Mi Bro GS Pro sudah memiliki fitur Bluetooth calling, GPS, auto brightness, anti air 5 ATM, kompas, NFC tag, dan 105 mode olahraga. Dan berikut adalah harganya. Cospetang T2. Cospetang T2 memiliki bodi polikarbonat dan backcase polikarbonat. Untuk beratnya, Cospetang T2 memiliki berat 73 gram dan diameter 48,5 mm. Untuk ketebalannya hanya 14,6 mm. Untuk layarnya, Cospetang T2 sudah memakai panel AMOLED 1,43 inci dengan resolusi layar 466x466 pixel. Untuk fitur layarnya sudah terdapat Always On Display. Cospetang T2 sudah memakai CPU single chip with dual mode dengan memori 128 MB dan Bluetooth versi 5.0. Untuk strapnya, Cospetang T2 sudah memakai bahan silikon rubber dan metal. Cospetang T2 sudah memakai baterai berkapasitas 410 mAh dengan model charger magnetik. Untuk sensor-sensornya, Cospetang T2 sudah memiliki sensor detak jantung, oksigen darah, dan tekanan darah. Untuk fitur-fiturnya, Cospetang T2 sudah memiliki fitur Bluetooth calling, military grade, anti air 5 ATM, dan 70 mode olahraga. Dan berikut adalah harganya. Amazfit T-Rex Pro. Amazfit T-Rex Pro sudah memiliki bentuk bulat dengan bezel polikarbonat dan bodi polikarbonat. Untuk beratnya, Amazfit T-Rex Pro sudah memiliki berat 59,4 gram dan diameter 47,7 mm. Untuk ketebalannya hanya 13,5 mm.
Amazfit T-Rex Pro sudah memakai panel layar AMOLED 1,3 inci dan memiliki resolusi layar 360x360 pixel. Amazfit T-Rex Pro sudah memiliki always on display yang bisa disamakan dengan watch face-nya. Amazfit T-Rex Pro sudah memakai mesin yang smooth dan Bluetooth versi 5.0. Untuk strapnya, Amazfit T-Rex Pro sudah memakai strap berbahan silikon rubber dengan ukuran 22 mm. Amazfit T-Rex Pro sudah memakai baterai berkapasitas 390 mAh dengan model charger magnetik. Untuk sensor-sensornya, Amazfit T-Rex Pro sudah memiliki sensor detak jantung, oksigen darah, geomagnetic sensor, light sensor, dan gyroscope sensor. Untuk fitur-fitur lainnya, Amazfit T-Rex Pro sudah memiliki fitur GPS, auto brightness, military grade, anti-air 10 ATM, kompas, altimeter dan barometer, dan 100 lebih mode olahraga. Dan berikut adalah harganya. Mibro GS Active. Mibro GS Active memiliki bentuk bulat dengan bezel polikarbonat dan bodi polikarbonat. Mibro GS Active memiliki berat 51,5 gram dan diameter 47 mm. Untuk ketebalannya 11,8 mm tanpa Bose heart rate. Mibro GS Active sudah memakai panel AMOLED 1,3 inci, 1000 nits dan 60 Hz dan memiliki resolusi layar 360x360 pixel. Untuk kerapatan layarnya sudah 277 ppi. Mibro GS Active sudah memiliki always on display dan detik yang menyapu. Mibro GS Active sudah memakai mesin CPU dual core in one chip dan Bluetooth versi 5.3. Untuk strapnya, Mibro GS Active memakai bahan silikon rubber dan woven dengan ukuran 22 mm. Mibro GS Active sudah memakai baterai berkapasitas 400 mAh dengan model charger magnetik. Untuk sensor-sensornya, Mibro GS Active sudah memiliki sensor detak jantung, oksigen darah, geomagnetic sensor, light sensor, dan gyroscope sensor. Untuk fitur-fiturnya, Mibro GS Active sudah memiliki fitur GPS, anti-air 5 ATM, kompas, altimeter dan barometer, dan 150 lebih mode olahraga. Dan berikut adalah harganya. Xiaomi Watch S3. Xiaomi Watch S3 sudah memiliki bentuk bulat dengan bezel baja anti karat dan bodi rangka alloy aluminium. Untuk beratnya, Xiaomi Watch S3 sudah memiliki berat 68 gram dan diameter 46,5 mm. Untuk ketebalannya hanya 14 mm. Xiaomi Watch S3 sudah memakai panel AMOLED 1,43 inci, 60 Hz, 600 nits, dan memiliki resolusi layar 466 x 466 pixel. Untuk kerapatan layarnya 326 ppi. Xiaomi Watch S3 sudah memiliki always on display dan detik yang menyapu. Xiaomi Watch S3 sudah memakai mesin yang smooth dan Bluetooth versi 5.2. Untuk strapnya, Xiaomi Watch S3 sudah memakai strap berbahan floor rubber dengan ukuran 22 mm. Xiaomi Watch S3 sudah memakai baterai berkapasitas 486 mAh dengan model charger magnetik.
Untuk sensor-sensornya, Xiaomi Watch S3 sudah memiliki sensor detak jantung, oksigen darah, geomagnetic sensor, light sensor, dan gyroscope sensor. Untuk fitur-fiturnya, Xiaomi Watch S3 sudah memiliki fitur Bluetooth calling, GPS, auto brightness, anti air 5 ATM, kompas, altimeter dan barometer, dan 150 lebih mode olahraga. Dan berikut adalah harganya. Oke teman-teman, sekian rekomendasi dari kami. Jika kalian punya rekomendasi smartwatch lainnya, silakan komentar di bawah. Dan semoga kalian banyak duit.